Aduh guys, ini apa guys? Oke, kondisi motor melintang di kebun kentang, jatuh guys ke jurang. Ini hari ketiga IRC 2022. Kita dari hotel menuju ke titik start sekitar 12 kilo. Cuaca mendung-mendung, bangsat. Kalau jalur begini cuaca mendung nih, ampun guys. Oke, sedikit cerita. Kemarin hari kedua kita itu menempuh 10 km dalam waktu 4 jam. Karena kita start jam 11. Jadi udah bisa dipastikan kita nggak akan finish kalau kita ngejalur terus. Nah, kita mencoba untuk potong-potong kompas dan ternyata dianggap nggak finish, guys. Kena penalti 16 jam. Jadi secara catatan waktu kita lumayan busuk. Cuma kalau dari peringkat, ya nggak jelek-jelek amat lah. Hari kedua kita peringkat 10. Peringkat 10 hari kedua. Oke, ini kita lanjut dulu ke garis start ya guys. Kita udah mau sampai tempat start guys. Kayaknya di lapangan terbuka nih tempat startnya. Ambil tracker dulu guys. Plus 62 ENT sama Rizky. Oke guys, kita sudah di tempat start. Udah ambil tracker, balon startnya di sana, balon gate-nya. Kita ready to race day 3 IRC. Ini hitungannya sebenarnya kita belum finish sama sekali nih. Hey, satu udah kemarin finish boy. Iya, kemarin finish tapi kan ala-ala. Nah, jadi kan lu bilang kemarin iya. Kita dipermainkan jalur. Nah, mari kita permainkan jalur sama iya. Kita. Ujung-ujungnya waktu kita dipermainkan. Oh iya. Oke, sekarang kita coba pokoknya full track sampai finish. Mudah-mudahan ya. Masih pagi kemarin, nih, jam 9. Kemarin let's go. Sampai di tempat finish. Kami kita berdoa sama-sama, dipersilakan. Ayo, +62N. +62N. Mantap guys. Day 1, day 2, day 3. Oke. Kita tim start, full start. Finishnya belum tentu. Ya, ya. Waktu start di red zone pertama, jadi sini ke red zone belum? Belum. Oke. Okay. Oke. Okay. Langsung tuan, selamat pagi tuan. Pagi om. Siap. Om, ya. Ini 60 kilo. Dari start ke red zone 1, belum dihitung. Ini red zone 1 ya om? Red zone 1 ini kan dipotong mulai start sekarang. Oke. Okay. Ini kan dipotong karena kemarin kan terlalu jauh, takutnya kan acaranya selesai, takut nggak nutut. Okay. Ini baru penghitungannya di sini kan, ini keluar aspal, belok kiri kan ketemu jalan gede. Nah, nanti langsung gang pertama ini belok kanan.
Nah, jalurnya mulai dari sini nih. Jalurnya di situ berarti. Nah, ini baru mulai. Baru mulai penghitungan ini. Berarti kita pelan-pelan aja dulu sampai itu. Pelan-pelan. Tapi tandanya jelas ya, Om, di sana. Oke, masuk hutan. Thank you.
Turunan lagi. Ah. Ke bawah ya.
Jagoan ya. Banget ya. Guys, ya harus nginjek angin, guys. Waduh. Bu, nyuwun sewu, Bu. Ada dua rel keramik semua. Aduh. Turunannya begini lagi. Aduh guys, bikin lemas ini guys, turunannya guys. Masih terus, turun terus. Wah, agak rata sedikit. Berel kecil-kecil. Ini lipat lagi. Oke. Ada. Licin banget guys. Oke. Depan kanan. Reset. Sini apa? Yeah.
Sini aja. Rebahin ke situ. Rebahin ke situ. Ya, balik lagi dia. Masnya panitia apa warga? Warga. Oh. Mau masnya yang balikin ke panitia apa titip kita? Bawa nama. Tiangnya. Ya, tak tak bawain. Tak bawain. Gua maju pelan-pelan ya, Om. Kok ngotot dia? Masih mas. Ini ada Om. Jatuh di sana. Sama-sama Om. Tadi pas nolong motor pun jatuh. Ingat pas di bawah. Hacker. Yo. Alhamdulillah. Om Ade yang lihat tadi. Makasih banyak, Pak. Sama-sama Om. Lanjut, lanjut. Thank you.
Tarik dikit, Pak. Rodanya aja, Pak, tarik, Pak. Rodanya ya, Pak. Pelan-pelan, Pak. Injak angin, guys. Aduh. Oke. Kondisi motor melintang di kebun kentang. Ayah. Five minutes later. Yuk. Yuk. Mau naik, patut dulu. Tahan, boy. Tahan depan ya. Tuh. Nah, diriin. Sambil jalan. Sambil jalan. Kalau dari tapaknya belum banyak yang lewat nih, guys. Semakin sedikit kayaknya tim yang lewat tadi di sebelum waypoint 1 itu sekitar 30 rider. Nah, mungkin sini sisa 20-an kali. Benar. Apa ini? Tikungan maut. Tikungan maut. Tikungan maut.
sebelah kanan nggak ada injekan, terjatuh lagi kayak tadi, injek angin guys. Depan checkpoint. Oke, di checkpoint bisa rest dulu sebentar. Lempengin kaki dulu, guys. Bawa aja, guys. Paha. Paha kram-kram ini. Depan belakang lagi. Anjir. Nyaris, guys. Out. Sekitar mungkin 200 meter lagi. Checkpoint 1. Ya. Anjir. Parno gua kalau gini-gini nih. Aduh, jalur sempit banget. Ah. Red zone, 1. Sayang, red zone 1, sayang. Lanjut lagi kita. Berhenti dulu nggak kita? Hey, berhenti dulu nggak? Berhenti dulu nggak? Berhenti dulu. Ayo, sun sun, mari mari mari. Ayo, mari, lah. Lanjut lagi kita guys. Guys, kita masih di red zone. Red zone 1. Jalan pemukiman warga. Kita agak pelan-pelan. Anjir, licin banget. Parno kalau ketemu konblok, guys. Turunan konblok berlumut. Lehoy. Janggal, Kecamatan Candipuro. Sekarang jam 11 lebih. Waduh.
Andre. David, dorong samping, brother. Dorong di samping, jangan dari atas. Makin dalam itu. Hey, bantuan. Hancur guys, ini apa guys? Hujan. Sayang, aku mandi lumpur sayang. Cing, lumpur kau terai. Maaf sayang ya. Sayang. Kena naon sayang. Ayo sayang. Ayo, sayang. Banyak yang gak kerekam adegannya karena kita copot helm guys. Tapi kerja sama tim. Bareng sama om juga nih, mantap om. Hujan, gila dimandiin terus gua. Mandi rumpur. Sorry om. Licin sayang. Dua, belakang dulu tariknya. Coba itu. Ripuh sayang. Ripuh. No. Aduh. Coba itu ngelawak kita. Aduh. Offroad guyon hari ini. Guyon kita. Sampai sini tanahnya.
ada ban yang enak. Gak ada. Gila, ngegigit sama sekali. Ada kabut. Kabut guys, turun guys. Parah. Kita lanjut lagi guys. Pelan-pelan aja, anjing. Bicin banget, parah, jangan. Aduh, jangan hujan deh ini. Hujan mah asli berantakan, gak keluar guys. Sorry. Licin banget bannya. Aduh.
cabut guys, jarak pandang kurang lebih berapa nih, 10 meter paling aman sih, cuma ya pakai tiga. Diurut, jangan dikebayar. Diurut tadi. Diurut dulu biar dapat traksinya. Diurut, jangan langsung digeber. Awalnya langsam dulu, begitu dapat jalan langsung tambah RPM. Lagi dorong itu, aduh, sedikit lagi. Gak bisa dinaikin, Badi. Capek bro, kalau begitu bro. Bapaknya kayak ngomong gini. Enggak, momentumnya dijaga. Ini gue naikin dulu deh. Nyangkut lagi sayang. Capek sayang. Dari bawah aja saya ngulang. Turun ya? Yes. Oke. Lanjut. Oke, mudah-mudahan ini turunan terus. Diisi tenaga lagi, guys. Colok tanjakannya, rel, lempung. Turun aja jahanam lagi nih. Jalan sendiri. Rem nggak bisa guys. Anjir. Lemah guys. Aku lemah guys. Anjing.
Lanjut, lanjut. Sayang, ban depan jangan lewat. Langsung nyerosot. Aku enggak akan naikin, mau dorong aja. Iya. Dari aman. Tadi kamu kenapa? Aku biasa, sayang. Lemah, sayang. Aduh. Pengen kencing lagi. Dingin. Wah, anjir. Engine brake aja lah. Hey, hey, turun aja mas kosan. Kaki lemes anjing. Tunggu Made dulu kita. Airnya sini deh. Wah. Airnya kita dua. Ah, dua. Bantuin sama bocah-bocah. Bawa itu ya corong ya. Diki. Pegang aja deh. Satu lagi deh, aku botolnya deh. Mas, misi Mas, bantuin Mas. Oh, iya. Siap. Setengah aja ya Pak. Nanti setengah masuk depan. Gua di. Eh kita dibantuin sama warna setengah aja pak. Udah potong rambut cek. Ampun. Dah? Dah, sisanya kesana. Makasih ya. Kenapa? Cek bensin. Hah? Gini gua. Iya, yuk, jalan yuk. Ayo jalan. Jalur licin. Pengen ngegas sungkan kalau begini jalurnya guys. Terkuntul-kuntul pokoknya. Yeah.
angin sayang. Injek angin sayang. Aduh, kena semua hari ini. Tapi enggak dapat pas jatuhnya. Oh iya, enggak apa-apa deh, apa tuh kelihatan motornya jatuh. Hihi. GPS-nya guys, keluar-keluar, balik lagi, maunya apa coba, bikin bingung. Guys.
atas ya. Atas ya. Hah? David Bos. Udah lewat, David. Hah? David. Belum. Hah? Belum. Badi belum lewat. David Jones Cup. Belum lewat. Hah? Oh. Di bentar, jalannya yang ini. Nih. Kayak kesasar medon nih. Jon. Badi. Balik. Balik nyasar. Bos. Ya. Ini apa ikut-ikutan anjir? Bayang kalau malam ini. Parah. Parah. Wah, curam guys turunannya guys. Tapi untung tanahnya nggak terlalu selicin yang tadi-tadi. Ini masih agak gembur jadi nahan. Pegal juga cuma. Nah, mau berdiri tapi agak serem guys. Karena curam sekali dan lemah. Bangke. Wah, anjir. Bahu. Oke, gantian beban dulu sama paha. Ekstrim ini guys. Oke. Oh enggak. Lebay. Anjir. Wah, ini nih. Baru ini beneran. Wah. Enggak. Jalan batuan yang rapi banget, gokil nih warga nih, keren. Cuma ya itu lumayan licin. Kita tadi turun, sekarang udah sampai atas lagi guys. Oke guys, kita lihat nggak? Ya itu. Dari sini nih yang biru-biru nih itu kilometer 44 kita tembus sampai 53 9 kilo lagi. Ayo pak, lanjut guys. Coba itu guys, turunan lagi. Ah.
5 kilo menjelang red zone 1, memory card tinggal 6 menit. Habis itu habis. Istirahat dulu. Mulai hujan guys. Aduh ampun. Sekali buddy. Sekali jangan stuck. Jatuh guys ke jurang. Di belakang. Hah? Di belakang kita. Lanjut, lanjut. Syahdu sekali jalurnya. Di antara alang-alang, kabut, di punggungan bukit, belum makan, bensin mau habis, mau ke red zone udah sejam gak nyampe-nyampe, padahal cuma 3 kilo guys. Gara-gara jatuh ke jurang. Astaga. Oh, untung tadi ada kayu tuh, kalau nggak ada kayu mah dalam. Aduh, ini lucu sekali abis kena rintik hujan. Hilang-hilang yang lucu. Tenaga habis guys, masih 10 kilo lagi. Ya nggak ding, kalau udah nyampe red zone 7 kilo. Lo nggak tahu jalurnya kayak apaan. Apa ya? Hah? Ya. Ayo om, depan om. Mantap. Bade. Untuk ada pas mendut, saya ambil dong pas mendutnya dong. Nah, apa itu? Diri, kan mana gini mas? Diri. Berdiri, berdiri. Nah. Siap. Sedikit lagi guys. Sedikit lagi checkpoint. Kita pelan-pelan aja lah. Udah habis tenaga. Masih aja dikasih jalan ngerel.
Red zone. Red zone. Coba red zone. Ayo maju dulu belum red zone. Itu bendera merah, bendera merah. Bendera merah red zone-nya, Om. Gila. Mantap, Om. Bau makanan. Bau makanan, lapar, guys. Guys. Bentar dulu, makan dulu. Saya mau makan dulu, bentar. Mana lain? Buka dulu. Di sana aja, di sana aja. Ayo, ayo, di sana aja, yuk. Di sana aja. Lega banget. Sorry guys, ini bukannya kita mau foto-foto ya. Cuma kita udah habis-habisan di jalur. Keluar pengen nafas, pengen istirahat. Mungkin kalau nggak terlalu parah, kayak biasa lah, pasti kita ladenin. Akhirnya guys, kita sampai di Red Zone 2 dengan emosi tinggi, karena timnya nggak ada. Timnya nunggunya di Red Zone Out. Sebenarnya nunggu di depan-depan nggak ada. Padahal Red Zone-nya udah berpengkulu, ini panjang. Kita makan dulu guys, bensin juga habis. Ini makanannya terbaik nih, lauknya banyak banget. Mantap. Semua ada. Tadi belum masuk. Lagi lo lagi finish. Oke. Satu setengah kilo. Gak tahu jalurnya kayak apa guys. Yang pasti dingin banget. Iya benar. Ini biasanya agak akurat. Ya betul. Ayo gaspol. Jangan mati.
Jangan lihat guys. Ribet dah. Ah. Naik ya. Mana tadi yang ngomong datar-datar? Wah, licin sekali guys. Kayaknya salah. Ya, ya itu sana. Sini benar. Tuh motor di sana tuh. Siapa yang GPS-nya nyala? Lu depan aja, gua mati. Thank you.
seperempat jam. BWTM. Iya. Ini jam berapa BWTM ya? Baru saja diputar. Gak dapat kabar. Kan tolong baca dulu. Mana nggak nyampe? Wah, bajingan. Cukup marah-marahnya ya, nggak usah diterusin lagi. Tapi yang pasti guys, di hari ketiga ini tim plus 62 ENT itu berjuang dengan maksimal banget ya. Sama lah kayak peserta-peserta lain pastinya gitu. Cuma kita pengen bener-bener setelah di dua hari pertama kita gagal finish terus, hari ketiga itu kita pengen finish. Dan finishnya pastinya sebelum BWTM. Jadi gue bukannya menormalkan apa yang gue lakukan. Yang gue lakukan mungkin salah. Jadi gue juga minta maaf sama panitia yang ada di tempat yang harus menerima ekspresi luapan emosi gue di saat itu. Tapi hal itu terjadi karena memang adanya miskom dari panitia dan gue ikut IRC dari tahun pertama. Terutama gue merasa kecewa dengan sistem pencatatan waktu yang ada. Tahun pertama begitu banyak masalah. Tahun kedua ada perbaikan tapi masih ada masalah dan gue cuma ikut satu hari. Jadi gak terlalu ada impact apapun ke gue, tapi gue dengar banyak hal yang terjadi di sana. Dan tahun ketiga ini ada perbaikan-perbaikan juga, tapi ternyata masih ada hal yang cukup krusial terjadi. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi? Jadi gini, setiap hari di IRC 2022 ini, itu ada pengurangan jarak tempuh. Ya. Dari hari pertama dikurangin, hari kedua dikurangin, hari ketiga pun dikurangin. Dari jarak tempuh yang tadinya sudah ditentukan oleh panitia. Dan informasinya cuma sebatas itu. Di hari ketiga, kita dapat informasi bahwa start akan ditutup jam 10. Dan race time itu biasanya 8 jam gitu ya. Jadi dihitung dari tutup start jam 11, BWTM itu jam 7 malam. Nah, di hari ketiga ini tidak ada informasi mengenai BWTM diganti atau jarak tempuhnya atau waktu tempuhnya itu dikurangi. Jadi kita tetap berasumsi bahwa walaupun jaraknya jadi sekitar 60 kilo, tapi BWTM itu tetap 8 jam. Itu asumsi gua ya sebagai peserta dan tidak ada pemberitahuan sama sekali. Yang terjadi adalah kita start jam 9, start ditutup jam 10, kita finish itu 17.18 di jam gue. Dan ketika finish dengan semangat, luapan emosi, bahagia gitu ya, ternyata tiba-tiba ada panitia yang nyeletuk, telat. Lo kebayang rasanya jadi gue, ya kan, telat. Hah, telat, telat apaan gitu kan, BWTM. BWTM, iya jam 5 mas tadi udah BWTM. Dan ketika gua coba klarifikasi, gua tidak mendapatkan jawaban yang melegakan, jawaban yang rasional, yang cukup bisa diterima sama nalar gua. Sehingga akhirnya karena capek dan lain-lain, gua kelepasan, gua emosional, dan gua sempat tanya juga sama peserta yang lain di sana, ada nggak yang dengar atau dapat informasi dari panitia bahwa BWTM jam 5? Dan jawabannya sama, tidak ada, ya. Oke. Lanjut dari sana ya, ada banyak percakapan yang terjadi tapi nggak perlu gue ceritain di sini, cukup buat kita aja yang ada di lokasi itu. Ketika gue akhirnya konfirmasi ke ketua panitianya, dibilang bahwa miskom di lapangan karena BWTM-nya tetap jam 6, bukan jam 5. Nah, IRC tahun ini itu menerapkan salah satu syarat untuk rider bisa start dan bisa dianggap finish beneran adalah dengan face ID. Ya, jadi kita dipakai kamera, disorot mukanya, terus nanti ada face ID-nya lah gitu. Jadi, oh ini terkonfirmasi ridernya bener gitu. Jadi bukan rider abal-abal, bukan joki gitu ya. Nah, ketika gue sampai di garis finish hari ketiga, tim face ID-nya udah nggak ada. Jadi apa validasi gue dan peserta lain yang dianggap di garis finish tidak finish ya, kena BWTM, tapi oleh ketua panitia tetap finish karena ada catatan waktu di GPS. Validasinya apa bahwa kita ini beneran rider yang dikenal wajahnya sesuai dengan yang didaftarkan juga. Jadi itu masalah yang krusial menurut gua. Bukan cuma masalah tim plus 62 atau gua pribadi, walaupun gua juga nggak mau mewakili peserta yang lain, tapi harusnya fairness itu clear buat semuanya berlaku sama gitu ya. Jadi ini satu poin yang menurut gue sayang banget, tapi gue tetap berharap dengan diskusi yang berlanjut setelah IRC, gue tetap berharap bahwa IRC bisa memperbaiki diri, jadi salah satu event nasional, kejurnas yang memang layak untuk benar-benar menjadi tempat berkompetisi buat mereka-mereka yang pro. Kalau kita kan amatir ya, kita cuma happy-happy aja, tapi happy-happy-nya kita pakai perjuangan di jalur, dan kita cuma minta itu aja dihargai.
Jujur sampai hari ini gue nggak tahu catatan waktu gue setiap hari itu berapa. Dan setiap tahun seperti itu. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton. Mudah-mudahan ini nggak jadi ekses yang berkepanjangan, jadi pembelajaran buat semuanya. Dan mudah-mudahan dunia enduro Indonesia bisa benar-benar berkembang, atlet-atlet pro-nya bisa lahir dan mengasah kemampuan mereka sehingga nantinya ada atlet-atlet pro kita yang juga membela Indonesia di kancah enduro internasional. Oke, terima kasih sekali lagi udah selalu support dan nonton dan tungguin vlog-vlog berikutnya dari OBI05, dari jalur-jalur yang biasa ataupun dari race-race yang mungkin gue berkesempatan untuk ikutin. Oke, salam persaudaraan, salam satu jalur. Sampai ketemu lagi guys.